Viral tak bisa masuk, wanita kesal coreti mobil parkir sembarangan depan rumahnya. Baru-baru ini viral aksi seorang wanita yang melakukan aksi vandalisme mencoret-coret mobil dengan lipstik. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ees2, wanita itu tampak kesal lantaran mobil warna putih itu diparkir di depan gerbang sehingga membuat wanita tersebut tak bisa masuk. Gak bisa masuk sama sekali, tulis keluhan dalam video tersebut disertai emoji patah hati dan kesal. Lipstik bisa dibeli lagi, vandalisme di mobil orang yang parkir gak ngotak kapan lagi, tulis keterangan dalam kolom caption di video tersebut. Video tersebut viral dan mendapat perhatian banyak warganet. Alih-alih dikritik, aksi wanita tersebut justru ramai mendapat dukungan warganet. Sebab rupanya, banyak juga warganet yang mengalami hal serupa. Tak sedikit dari mereka yang harus bersabar dengan kelakuan para tetangga yang dianggap egois menyerobot hak orang lain.